gue kayak ngerasa berdebar itu ketika ini, jangan potong-potong nih, ngerasa berdebar itu ketika pas gue dinyanyiin. Gue kan gak pernah dengerin orang nyanyi, penyanyi yang suaranya bagus, nyanyi live depan gue, depan mata gue, baru itu tuh gue ngerasain. Langsung ngena di hati gue pas dia nyanyi. Sungguh aku bahagia aja. Terus lu baper gak? Enggak sampai baper. Maksud gue, ya gue terhenyu gitu. Kayak gue kan gak pernah ngeliat suara merdu, semerdu itu di dekat gue gitu. Dan akhirnya gue ngerasa, wah gila langsung ngena ya. Berarti emang ini wajar nih anak nih, apa, calon Diva Dangdut bisa dibilang. Karena kan udah bawa Indonesia dia. Ya itu kan sudah menjadi konsekuensi Dede sebagai public figure, ya jadi gak apa-apa. Karena bukan kali pertama juga Dede dijodoh-jodohkan dengan partner gitu. Maksudnya kayak Dede duet dengan ini dijodohin, duet lagi kemarin sama Hari dijodohin juga, duet lagi dengan Rafa Villan sama juga, yang Rafa Villan yang notabene dia punya istri sama juga gitu, gitu-gitu. Jadi ya gak apa-apa sih, biasa aja, selama memang tidak merugikan untuk Dede dan partner, ya udah sok aja selama mereka seneng gitu. Sebenarnya bukan mereka manfaatin ya, tapi itu adalah salah satu bentuk support mereka yang gua anggap sebagai salah satu bentuk support mereka ke kita. Dimana emang alhamdulillah alhamdulillah hubungan baik kita banyak, jadi orang banyak yang suka gitu dengan hubungan baik kita, dan kesannya atau banyak yang ngejuri-jurin dan ngedoa-doain kita untuk bisa bareng, bisa jodoh. Nah, sebelum saya dalam acara yang sama, di pertemuan di satu acara yang sama, orang-orang tuh udah pada ngejuri-juriin orang, dan masuk juga kan di mention saya, di handphone saya masuk juga. Dan akhirnya kita di pertemuan di acara yang sama, dan jujur itu kita pertama kali ketemu di situ, dan pertama kali ngobrol juga pas di stage justru. Tapi tiba-tiba ngalir aja gitu, begitu acara dimulai, begitu standby acara, langsung ngalir aja gitu tektokannya gitu, nyambung, dan akhirnya orang-orang pada suka. Dan yang tadinya bukan sedikit sih, lumayan banyak yang ngejuri-jurin, akhirnya banyak banget yang ngejuri-jurin sekarang. Ya, masa, waktu kan bilang, pernah bilang. Beberapa kali aku bilang kayak tipe istri idaman aku tuh ketika aku bisa nyaman dengan orang tersebut, dan Lesti salah satu orang yang bisa bikin aku nyaman juga ketika aku dekat Lesti gitu. Lesti tuh masuk tipikal yang manis sih. Manis, Lesti manis. Manis, ayo, sudah. Kau baik, maksudnya ya dia juga, ya orangnya pekerja keras juga kelihatannya, terus orangnya humoris gitu. Bertanggung jawab, baik, nyaman, sayang sama keluarga. Selalu ada di depan lah, maksudnya selalu ada yang, jadi selalu ada yang di, dia selalu di depan Dede gitu, di dalam kondisi apapun Dede. Okay. Ayo, pokoknya doa aja yang terbaik mah, kalau gimana? Mudah-mudahan cocok, kalau memang cocok. Iya, mereka yang itu sih kak, mereka yang ngerasain, jadi rasain aja yang terbaik mana. Jadi kan mungkin kan untuk diri sendiri, ngerasa yang terbaik dari yang sebelumnya atau cari yang lebih baik lagi, ya yang penting nyaman sih. Kalau memang udah nyaman, insya Allah akan baik ke depannya. Lagi ke mereka aja sih kak, nggak mau terlalu ngambil pusing ya. Kalau untuk itu juga nggak tahu sih, perhatikan yang baiknya dari itu yang kemarin, dan bandingin juga dari dia juga, cari kelebihannya lagi itu. Udah tahu karakter orang Medan pasti kan nggak sulit untuk jalaninya lagi. Cari yang hal-hal yang baik lagi, kan lebih mudah nih untuk memahami si Rizky-nya gitu, karena satu namanya udah sama, udah gitu orangnya asalnya juga sama, orang Medan, jadi udah paham karakter dari orang Medan itu seperti apa. Sok aku bandingkan dari yang perhatikan yang Iki yang buruk-buruknya juga, yang baiknya juga dari Iki yang kemarin gitu. Nah, dibandingkan dengan Iki yang sekarang gitu, cari yang baiknya, mudah-mudahan dapat yang baiknya, banyak baiknya daripada yang buruknya. Lagunya tentang, ya pokoknya tentang kisah Dede lah pasti. Perjalanan Dede lah gitu. Pokoknya tungguin aja. Udah besar juga, doa aja. Berdoa bersama lah paling. Syukuran sama keluarga. Hah? Gak
tahu deh. Enggak sih kayaknya. Cuma yang penting orang-orang terdekat, orang-orang maksudnya seperti keluarga pengennya sih seperti itu, teman-teman dekat itu aja. Minta doa aja sama semuanya gitu. Doain yang baik-baik, nikah pun amin gitu. Rezeki pun amin, sehat aja. Ya? Ya, doa enggak boleh dikasih di umbar-umbar. Doa itu cukup kita dan Tuhan yang tahu. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.